dan apa yang telah pun dilaporkan yang agaknya luar biasa aneh yang bagi kita di Malaysia, terutama Pakatan Harapan Negeri Johor, merasakan sesuatu yang tidak kena. Terutama apabila beliau menyatakan bahawa beliau hadir di sana ialah untuk membantu ekonomi Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan ekonomi yang terbesar di dunia, negara yang boleh dikatakan paling kaya. Malaysia sebuah negara yang kecil, tentu tidaklah boleh kita bandingkan dengan itu. Tapi bila Perdana Menteri Malaysia pergi ke sana dengan bersedia untuk melabur sejumlah lebih 20 bilion kalau tak silap saya US dollar. Jadi itu jumlah yang hampir 100 bilion ringgit. Sedangkan kita tahu di Malaysia kita menghadapi banyak masalah dan kita memerlukan dana wang untuk membangunkan pelbagai-bagai. Tapi bagaimana Perdana Menteri sanggup pergi ke Amerika untuk membantu ekonomi Amerika? Semua rakyat tahu di Malaysia kita berhadapan dengan masalah kemerosotan ekonomi, masalah kekurangan dana, dan kita dengar kes di mana Perdana Menteri pergi ke negara China untuk meminjam wang 55 bilion buat infrastruktur yang menggunakan pinjaman asing. Tapi kita pergi ke sana, bukan kita lah, Najib pergi ke sana bawa duit untuk dilaburkan di sana untuk membantu ekonomi Amerika. Sedangkan kita di sini memerlukan pelaburan tempatan dan lain-lain daripada luar negara untuk menjana peluang ekonomi, menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang banyak untuk rakyat, menyediakan infrastruktur yang lebih baik, masuklah di Sabah dan Sarawak. Jadi agak suatu perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Saya tahu sepatutnya kalaulah Malaysia datang ke sana untuk melabur atas sebab-sebab tertentu, apa janji Amerika untuk membantu Malaysia? Adakah Trump mengatakan dengan sebab itu saya akan tolong Malaysia umpama meningkatkan pembelian barangan-barangan Malaysia? Biasa saya tahu dalam perdagangan antarabangsa, kalau pergi ke sebuah negara, dia ada komitmen untuk tempoh 5 tahun ke hadapan. Sekarang ini katalah pelaburan Malaysia katalah 10 ke 20 bilion, saya tak tahu berapa jumlahnya. Maka Amerika sanggup untuk meningkatkan berganda kepada 100 bilion sebagai contoh. Jadi adalah orang kata timbal balas dan pulangan yang akan boleh memberikan faedah pada Malaysia ataupun melabur dalam industri-industri mana di Malaysia 100 bilion, kata 200 bilion pasal Amerika kaya. Jadi ini tidak kita dengar dalam lawatan dan juga dalam dialog perbincangan Perdana Menteri Dato' Seri Najib dengan Trump. Jadi ini suatu perkara yang bagi kita dilakukan. Mungkin beliau sudah hilang pertimbangan, tidak tahu apakah fokus yang harus dibuat, hanya untuk orang kata berjabat tangan, nak menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Amerika adalah cukup baik. Presiden dan Perdana Menteri boleh duduk bersama-sama. Atau ini adalah suatu gimmick untuk tujuan memperdayakan rakyat Malaysia bahawa masalah yang berkaitan dengan isu DOJ, laporan DOJ itu sebenarnya tidak betul. Ataukah nanti adalah diputarkan cerita-cerita yang mengatakan ini adalah apa penipuan daripada pihak pembangkang, ataupun memang sengaja diputarbelikkan oleh pembangkang. Sebenarnya saya sudah pergi ke sana, saya sudah jumpa dengan Presiden Trump, dia pun bersalam dengan saya, dia kata saya bersuka cita bahawa Perdana Menteri dapat datang ke sana jumpa dengan beliau. Jadi saya harap ini tidak akan apa orang kata disalahertikan oleh rakyat Malaysia. Jadi itu suatu yang amat menduka citakan. Dan pastinya sepatutnya apa ada ringgit, seringgit Malaysia yang kita perlukan harusnya digunakan untuk bangunkan industri tempatan, untuk digunakan supaya kita tidak meminjam besar daripada negara asing untuk membina infrastruktur dalam negara. Kita lebih memerlukan wang itu daripada Amerika memerlukan wang kita. Jadi sebab itu kami nak menyatakan rasa orang kata tidak puas hati
tentang apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri di luar negara. Hari ini juga kita bincang tentang persiapan Pakatan Harapan peringkat negeri Johor untuk menghadapi pilihan raya. Kita sudah pun menggerakkan semua peringkat perkara-perkara yang patut kita lakukan. Jawatan Kuasa Pilihan Raya, kita sudah memperhalusi strategi untuk negeri Johor, kawasan-kawasan tumpuan baik di Parlimen ataupun Dewan Negeri yang kita sudah kenal pasti yang akan menjadikan sasaran utama kita supaya kita dapat meraih sokongan yang besar di kalangan pengundi-pengundi baik Melayu, Cina ataupun India dan lain-lain, membantu kita untuk menentukan kejayaan dalam pilihan raya yang akan datang. Kita juga akan mempertingkatkan gerakan kita seperti pada petang dan malam ini untuk turun ke bawah dengan program Luaskan Harapan. Ini nama yang kita nak gunakan, perkenalkan program kita Luaskan Harapan, iaitu untuk membangun, menyedarkan rakyat negeri Johor bahawa Pakatan Harapan mempunyai agenda dan akan kita tawarkan pada rakyat Johor sesuatu yang lebih baik. Dan untuk itu kita akan mengadakan program yang kita mulakan pada hari ini untuk berjalan sepanjang tempoh sampailah pilihan raya. Waktu mana pilihan raya diadakan pun kita akan teruskan sampai selesai pilihan raya. Jadi ini gerakan yang kita adakan yang kita akan mulakan pada siang dan malam ini. Kita juga buat keputusan untuk mengadakan sebuah convention Pakatan Harapan di mana semua ahli-ahli parti daripada empat parti gabungan kita akan hadir untuk membincangkan tentang perkara-perkara utama. Ya, tajuk itu kita akan tetapkan dan tarikh yang kita cadangkan ialah pada bulan 10. Tarikh itu kita belum tentukan, tapi bulan Oktober Harapan. Kita akan adakan juga program pelancaran Pakatan Harapan peringkat negeri pada 29 hari bulan September, iaitu hujung bulan ini, ya, bertempat di Johor Bahru. Dan kita harap seberapa ramai mungkin siapa yang menyokong perjuangan kita akan hadir bersama-sama untuk memeriahkan majlis itu. So, itu sajalah yang saya nak laporkan. Ada soalan? Okey, tak ada apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Soalan. Ya, saya kata tak ada soalan. Ya. Saya ada rumus mengatakan Tuan Mahathir akan bertanding di Johor Bahru. Itu yang pertama kali saya dengar hari ini. Tahu bila pilihan raya, jadi sampai masa besok kita akan tahu. Baik, tak ada apa. Okay, itu termasuk antara rumus yang sebab disokong oleh banyak tumpuan oleh Pakatan Harapan untuk meletakkan calon-calon yang profil tinggi lah di Johor. Jadi memang akan diletak ramai calon profil tinggi di Johor. Tunggulah dan lihat bila sampai masanya akan diketahui lah. Tapi memang benar kita akan bagikan fokus ke Johor kerana saya yakin rakyat Johor yang agak prihatin tentang apa yang berlaku dalam negara kita hari ini sudah lagi tidak bersama-sama dengan Barisan Nasional. Kita sudah menggerakkan program kita dan di situ kita dapati bahawa sebahagian besar rakyat Johor yang tahu berhadapan juga dengan banyak masalah. Antara perkara yang paling berat ialah menanggung bebanan kos sara hidup yang sudah tidak tertanggung lagi. Dan disebabkan itu mereka rasa mungkin sudah masa sudah tiba untuk mereka membuat perubahan, memberikan peluang kepada Pakatan Harapan. Jadi, dan kita anggap bahawa Johor adalah frontline state, negeri di barisan hadapan.
bermakna signal untuk Pakatan Harapan menang di Putrajaya akan bermula dengan menangnya kita di Nusa Jaya. Saya berkenaan GST. Sekarang ada Director Custom cakap, dulu pemimpin cakap sokong GST. Sekarang mereka yang cakap tak mau GST. Itu tak masuk akal. Dan kita tengok apa yang sekarang ini dah dilakukan oleh Barisan Nasional, jelas terbukti antara kesannya kepada rakyat selain daripada masalah inflasi ialah GST. Dan disebabkan itu sepatutnya kalaulah pemimpin Barisan Nasional ini prihatin dengan masalah rakyat, dia boleh buat perubahan. Ya, dia boleh kata, okey kalau dah begitu saya akan kaji supaya GST ini akan saya hapuskan ataupun saya akan kurangkan. Tetapi nampaknya Najib sebagai Menteri Kewangan pun tak menyata apa-apa, malahan mengatakan kami akan teruskan dengan GST kerana GST akan membantu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan mereka berada dalam kerajaan. Kalau itu yang lebih penting daripada orang yang tak ada dalam kerajaan, cakap satu hal. Yang sudah ada dalam kerajaan, macam mereka tak peka. Mereka macam tak rasa bebanan kos yang ditanggung di rakyat hari ini sehingga tak sanggup nak buat apa-apa perubahan. Nak kata kurang 0.5% pun tak sanggup. 1% pun tak sanggup. Pasal takut kalau kurang itu hilang 1 bilion, 2 bilion. Mana nak cari duit pasal duit dia sudah kapur semua. Duit dah hilang. Pernah kat sini, ni kat Syria dia tak ketawa. Tapi kalau lupa dia utawa besar-besar. Duit tak ada. Jadi tak boleh kurang langsung. Dan soal rasuah yang berleluasa, soal isu 1MDB yang mana wang hilang sampai hari ini tak dapat ditemui ke mana-mana. Jadi kenapa tak respon pada itu? Sebab itu kami janji kami nak hapuskan GST dan kami tahu apa yang kami boleh buat kalau sekiranya kami dalam kerajaan, waktu mana kita akan menghapuskan GST dan kita uruskan negara kita secara yang baik. Lagi? Alright, thank you. Sedang di-finalize. 20% ada. Apa dia? 20% dah finalize calon daripada bersatu. Belum nak kira persen lagi lah. Kita kena tengok bukan saja di Johor, di luar Johor, national, negeri dan sebagainya. Ini dalam proses mengenal pasti. Pertamanya kita masih lagi dalam peringkat akhir untuk menyelesaikan pembahagian kursi. Ya. Yeah. Di pangkat parlimen dan juga kursi untuk Dewan Negeri. Ini masih berjalan dan keputusan telah dibuat untuk diselesaikan dalam tempoh seminggu yang akan datang. Jadi lepas dah selesai, mungkin setiap parti dah pasti tahu di kursi mana mereka akan bertanding. Maka waktu itulah kita akan kenal pasti siapa tokoh-tokoh wakil-wakil yang sesuai daripada kalangan parti-parti yang akan diletakkan sebagai calon. So sementara itu masih dalam peringkat belum selesai, maka saya fikir kita tunggulah dulu. Jadi yang seminggu tu di Johor saja ke nasional? Dalam peringkat nasional. Itu di peringkat parlimen. Dia ada parlimen punya seat kan? Dan juga kemudian Dewan Negeri. Yang parlimen ni nak diselesaikan dalam seminggu ni, sementara di peringkat negeri akan dimulakan, selesaikan dalam tempoh mulai daripada sekarang juga. Itu keputusan majlis pimpinan tertinggi lah. Okey, terima kasih. Thanks.